Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Heroan AB. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe. Tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Baru-baru ini, ramai yang bertanya berkaitan dengan tarif pembayaran untuk fasa pertama BPN 2.0 sama ada betul atau tidak pada 12 hari bulan 10 2020 iaitu pada hari Isnin ini. Bukan seorang dua yang bertanya tetapi ramai yang meninggalkan komen bertanya berkaitan dengan tarikh sama ada 12 hari bulan 10 ini betul atau tidak pembayaran fasa pertama BPN 2.0 akan dibuat. Persoalannya sekarang betul atau tidak informasi ini. Untuk pengetahuan semua, tiada informasi ataupun maklumat terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri mahupun Kementerian Kewangan berkaitan dengan tarikh sebenar pembayaran BPN 2.0 untuk fasa pertama. Jadi, kesimpulannya, apa yang boleh kita perkatakan sekarang tarikh 12 hari bulan 10 2020 ini adalah tidak tepat ataupun tidak benar sama sekali kerana tiada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak. Dan seperkara yang perlu diingatkan, keputusan semakan secara rasmi untuk BPN 2.0 hanya akan dikeluarkan pada 15 hari bulan 10 2020. Jadi agak mustahil untuk pembayaran dibuat sebelum tarikh keputusan semakan boleh dibuat. Dan satu hal lagi yang perlu diingatkan, pembayaran secara rasmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Kementerian Kewangan adalah pada hujung bulan Oktober 2020 untuk fasa pertama. Ini bermakna hujung bulan Oktober kebiasaannya adalah minggu terakhir untuk Oktober, iaitu bermula daripada 26 hari bulan 10 2020. Jadi, berkemungkinan besar pembayaran untuk fasa pertama hanya akan berlaku selepas 26 hari bulan 10 2020. Sekali lagi diingatkan guys, desas-desus berkaitan dengan pembayaran BPN 2.0 untuk fasa pertama pada 12 hari bulan 10 2020 adalah tidak benar dan tidak tepat. Alright, itu saja perkongsian daripada aku di dalam video pada kali ini. Jika korang ada sebarang komen, sebarang pertanyaan berkaitan dengan isu ini, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.